Yo, halo kawan. Selamat datang kembali di channel Gunner Coaster dalam serial Mindfest, di mana gua akan menggunakan Arsenal FC untuk bisa menjadi juara Eropa dalam game Pro Evolution Soccer 6 atau PES 6. Kali ini kita akan melawan Aston Villa di pertandingan kedua Liga Inggris Divisi Utama atau Divisi 1, di mana sebelumnya kita sudah menang telak besar banget ketika bertemu dengan West Ham. Di pertandingan ini, David Villa mencetak hat-trick dan juga Carlos Tevez serta Danio Beitia mencetak 2 gol dan juga Park Chuyong ya. Jadi kita menang besar banget gitu. Kali ini lawan kita adalah Aston Villa yang di pertandingan sebelumnya menang 2-0 atas Celtic, Glasgow Celtic ya. Jadi bukan lawan yang mudah juga, namun juga bukan lawan yang terlalu sulit ya. Cuman kita harus mengantisipasi bahwa Aston Villa ini memiliki penyerang yang sangat bagus sekali yang menjadi momok ketika gua bermain Master League ya. Selalu menjadi momok ya, yaitu adalah Baros, atau ini mungkin Milan Baros ya kalau nggak salah. Dia punya tinggi yang luar biasa banget, 184 cm, dan entah kenapa gua selalu kesulitan lah. Tapi ya bisa dilihat dari status juga sih, sebenarnya punya speed, dia punya body balance, dia punya shot yang bagus. Ini adalah meta-meta striker yang bakalan dewa banget ketika umurnya nanti di 28-29 sih. Jadi salah satu striker yang mungkin kalian bisa beli untuk tim kalian juga ya. Dan mereka punya gelandang-gelandang yang super duper solid. Ada Bukhari, ada Berger, ada Obadi, Stylian Petrov, dan McCann. Ini pemain-pemain yang cukup kencang di sisi sayapnya. Namun di tengahnya ini bakalan berat banget sih. Lalu ada Olof Melberg dan juga Giorgio Chiellini, dua back sayap yang solid. Terutama Melberg ini akan berduel langsung dengan Park Chuyong kita. Tapi Park Chuyong kita lagi on fire, jadi harusnya tidak ada masalah untuk melewati Melberg. Cuman gue agak khawatir dengan Tevez dan mungkin Villa juga kali ya. Tapi harusnya sih bukan sebuah atau sesuatu yang sangat-sangat mengancam, kecuali si Baros alias penyerang depan mereka. Oke, langsung saja kita mulai pertandingan babak pertama antara Arsenal melawan Aston Villa. Pertandingan dilakukan di Emirates Stadium dengan Aston Villa menjadi tim tamu pada pertandingan hari ini. Park Chuyong mencoba melewati Berger di sana, masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan tendangan, namun gagal tadi. Fabregas berikan kepada Yamada berikan kepada David Villa. Ada Park Chuyong. Sudah keluar terlebih dahulu bolanya tadi, namun tendangan pojok. Mota ke pojok pada Carlos Tevez tadi maksudnya, namun bola belum sampai ke pemain Arsenal sudah dibuang terlebih dahulu. Oke, kita buat pemain Arsenal maju dulu. Hit. Lalu sepak pojok, Thiago Motta. David Villa tidak sampai rupanya. Skin. Sudah ada Berger di sana. Yamada cukup solid posisinya. Motta mundur sedikit ya. Berikan kepada Yamada. Yamada tendangan langsung masih melebar di sisi kiri gawang yang dijaga oleh Thomas Sorensen. Belum akurat sekali ya tendangan yang dilakukan oleh Yamada. Padahal di musim lalu dia mencetak 7 gol kalau nggak salah. Jadi musim ini mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi atau setidaknya sama lah gitu. Target sih kalau bisa di atas 10 gol, tapi tidak akan dia paksain banget. Tapi jawaban saya kecil juga gimana gitu. Mantap sekali nih. Park Chuyong berikan kepada Villa dan 1-0 Arsenal unggul atas Aston Villa. Aston Villa ya. Gara-gara kita punya striker namanya David Villa, ngomong Aston Villa jadi Aston Villa gitu. Selebrasi pesawat terbang yang juga dilakukan oleh Vincenzo Montella ya kan. Dan mudah saja bagi David Villa untuk mencetak gol keempatnya di musim ini. Dan juga menjadi tambahan assist bagi Park Chuyong yang memang merupakan top assist musim lalu di Liga Inggris musim kedua kita ya. Dan Carlos Tevez tendang langsung mudah saja dan juga tidak mau mengalah. Carlos Tevez membuat Arsenal unggul 2-0 atas Aston Villa. Gila, drive shot itu kayaknya tadi. Tiba-tiba dari sisi kiri pertahanan Aston Villa berlari mencetak gol abis itu. Gokil ya. Ternyata kekhawatiran gue atas Chiellini dan juga Olof Melberg tidak terlalu mengefek ya, karena dengan cukup mudah ya Carlos Tevez juga melewati Chiellini, tidak kalah berduel juga meskipun posturnya kalah tinggi ya, tapi body balance-nya masih bisa diadu ya. Luar biasa, 10 menit 2 gol, sebuah pencapaian yang cukup baik juga untuk awal mula kita di musim ketiga ini. David Villa berikan kepada Park Chuyong, mencoba melewati Melberg namun gagal.
Bola penguasaannya kali ini berada pada kaki-kaki pemain Aston Villa. Yamada tadi. Kembali David Villa mencoba melewati pemain Aston Villa. Sayang sekali, ternyata Park Byung sudah terjebak offside juga, dan Thomas Sørensen cukup baik tadi menjaga posisinya, karena kalau enggak langsung tadi itu gol dicetak. David Villa kembali rebut bola. Mantap Park Byung. David Villa lagi-lagi. Nah, langsung sebuah penyelamatan oleh Thomas Sørensen masih dapat membuat gawang Aston Villa tetap pada skor 2-0. Mantap pas Kurta. Langsung saja umpan terobosan tadi maksudnya kepada David Villa. Kalau Steves. Namun sudah terlanjur berada pada kaki pemain Aston Villa. Kembali kalau Steves. Rosberg. Cesc Fabregas. Berduel tadi. Berhasil terbur oleh pemain Aston Villa. Fabregas. Rosberg. Boma dapat kembali lagi. Dan keluar bolanya. Tidak salah. Ya ini. Lagi-lagi bola keluar. Ini aja terus sampai habis pertandingan, enggak lucu banget. Ayolah, bisa lah, yuk. Thomas Sørensen. Maksudnya tadi kepada Barros ya. Dan David Villa lagi-lagi mendapatkan bola, mencoba merangsek masuk dia ke dalam kotak penalti. Terlalu kencang. David Villa. Sudah ada obat di. Rebut saja bola tadi dari kaki David Villa. Bukari. Lewati Dosberg tadi dia. Costa Curta mencoba menempel Bukari. Jangan sampai dia memberikan bola kepada Milan Baros. Tackling saja. Tanduk. Masih ada Raskin. Carlos Tevez. Tandukan yang cukup buruk ya. Dan Carlos Tevez tadi malah memberikan bola seolah-olah kepada pemain dari Aston Villa. Agui. Berikan kepada Raskin. Cesc Fabregas. Diego Mota kali ini. Carlos Tevez. David Villa. Sorry. Cukup baik permainan dari David Villa pada hari ini ya, karena pergerakannya sangat-sangat cair. Dan Park Chuyong, maksudnya tadi kepada Carlos Tevez. Sudah ada pemain Aston Villa yang menjaga dan memotong umpan yang dilakukan oleh Park Chuyong. Thiago Motta berikan kepada Cesc Fabregas. Park Chuyong, David Villa. Masih berada kaki David Villa. Dan David Villa mengenai Mister Gawang. Gila David Villa sih. Gagal ya Park Chuyong melewati Olof Nalberg. Namun bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ke dalam bagi pemain Arsenal. Park Chuyong gagal melewati McCann. Langsung saja kepada Barros. Namun sudah ada Hagui di sana menjaga posisinya. Berhasil direbut oleh Barros. Berbahaya sekali. Ini bahaya sih. Tackling yang gagal. Masih ada Raskin. Bagus sekali. Pelan-pelan. Jangan panik. Mereka ini sedang mencoba untuk mengurung aliran bola kita ya. Jadi kita harus usahakan bahwa jangan sampai mereka mendapatkan penguasaan bola, karena cukup sulit bagi kita untuk merebutnya kembali. Nah, tuh. Mereka tuh punya entah kenapa ya. Namanya komputer sih. Arah umpan bola kita tuh dengan mudah gitu bagi mereka untuk memotong-motongnya gitu. Jadi kita juga harus lebih cerdik untuk mengontrol bolanya supaya tidak direbut sama mereka lagi gitu. Berikan kepada Chiellini, ada Carlos Tevez di sana, namun bola sepertinya sudah terlanjur keluar terlebih dahulu dan lemparan ke dalam bagi pemain Arsenal, Costa Curta. Rosberg cukup bermain solid pada pertandingan hari ini. Dua pemain muda ini, Costa Curta dan juga Rosberg. Rosberg lagi dapatkan bola, berikan kepada Cesc Fabregas. Berhasil didapatkan Fabregas, Tevez kali ini. Yamada. Langsung saja kepada Carlos Tevez. Carlos Tevez berikan kepada umpan yang buruk sekali ke belakang. Thiago Motta. Yamada. Kenapa gua enggak asyik pakai Yamada tadi ya, malah mau umpan ke David Villa lagi. Jadi mundur lagi ke belakang sayangnya. Dan berakhirlah pertandingan babak pertama antara Arsenal yang unggul 2-0 atas Aston Villa. Cukup solid, cukup menyenangkan juga di 15 menit awal. Tapi setelah itu pemain Aston Villa mulai mendapatkan semacam motivasi untuk menguasai pertandingan kembali. Dan coba mencetak gol dengan beberapa peluang mereka. Tapi kayaknya cukup sulit mengingat kita sudah unggulnya 2-0 dan secara umum penguasaan bola masih tetap lebih tinggi kita ya, karena 5-6 banding 4-4 itu lumayan lah gitu. Shot kita ada 7, 4 yang on target, 2 menjadi gol, sedangkan Aston Villa hanya ada 1
yang berhasil diresakkan ya tendangannya, namun tidak ada yang mengarah ke gawang gitu. Pertandingan babak kedua dilanjutkan kembali. Akankah David Villa berhasil mencetak gol, dan kali ini Carlos Tevez berhasil rebut bola, mencoba melewati pemain bertahan dari Aston Villa. David Villa pada Yamada, tendangannya masih mengenai pemain bertahan dari Aston Villa tadi. Dengan mudah bagi Thomas Sørensen mengamankan bola tersebut. Buang saja langsung Yamada. Nah ini kelemahan Yamada nih, karena dia posturnya nggak terlalu tinggi, jadinya abis dia dapat bola heading gitu nggak bisa serta-merta langsung nggak bisa serta-merta gue menang duel udara juga gitu, jadinya agak kesulitan untuk kembali ya menguasai bola yang lagi terbang di udara gitu. Cuman kalau untuk tendangan, akurasi passing dan segala macam lah, dia salah satu yang terbaik. David Villa berikan kepada Park Chuyong sebuah peluang yang sangat baik kali ini. Park Chuyong berhasil melewati Thomas Sørensen dan membuat Arsenal unggul 3-0 atas Aston Villa. Sebuah pertunjukan yang luar biasa bagi tiga penyerang yang dimiliki oleh Arsenal saat ini. Tiga-tiganya telah mencetak gol, dimulai oleh David Villa, kemudian Carlos Tevez, dan kami tidak mau ngalah. Park Chuyong berhasil melewati tadi kiper dari Aston Villa dan membuat Arsenal mencetak 3 gol di pertandingan kali ini. Jadi satu assist dan satu gol oleh Park Chuyong. Sebuah pertunjukan yang luar biasa, sangat-sangat ini ya, influential sekali gitu perannya si Park Chuyong ini gitu di sisi kiri. Gue kayak memang kesulitan sih untuk mencari yang sepadan banget. Untung kita punya Daniel Beitia yang walaupun akhir-akhirnya sering kita mainkan di kanan, tapi juga untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Park Chuyong ketika dia lagi nggak main itu sangat-sangat gokil sih untungnya. Dan Olof Melberg itu salah satu back yang cukup jago juga, punya postur tinggi banget, 194, statusnya juga nggak main-main. Jadinya dengan adanya Park Chuyong punya speed tinggi dan body balance-nya nggak terlalu rendah juga, ini berpengaruh banget untuk bisa kita melewati mereka semua. Dan Park Chuyong kali ini masuk ke dalam kotak penalti. Carlos Tevez sudah ada pemain Aston Villa sayangnya, kembali menutup ruang tembak. Dan Carlos Tevez masuk lagi ke dalam kotak penalti, berikan bola maksudnya kepada Park Chuyong dan juga Yamada. Namun lagi-lagi ya aliran bola tidak ditutup oleh pemain Aston Villa. Carlos Tevez dapatkan bola kembali. Coba berdua, aduh terlalu kencang. Agak sulit bagi gue juga untuk mengontrol bolanya tadi di kaki Carlos Tevez yang memiliki speed dan juga body balance sangat baik sebenarnya. David Villa berikan kepada Yamada. Tahan bola dia, maksudnya berikan lagi kepada David Villa. Sudah ada 3 pemain Aston Villa tadi menjaga posisi dari David Villa dan berbahaya. Tackling yang buruk tadi dari Costa Curta. Masih ada Dosberg, 3 pemain dari Arsenal menjaga Barros. Ini artinya memang Barros adalah pemain yang bukan sekedar pemain biasa ya. Dari status aja sudah terlihat bahwa dia memang gila gitu loh, bagus banget memang. Kalau Tevez berganti posisi dengan Park Chuyong berada di sisi kiri kali ini Tevez. Aduh, Park Chuyong gagal tadi tandukannya, dibuang saja oleh pemain dari Aston Villa. Saatnya kita ganti pemain juga. Saatnya kita coba ganti Daniel Beitia. Yamada kita coba ganti dengan Jovan Savic. Dan di sisi kanan, sebenarnya gue pengen ganti Emanuelson sih, tapi Dosberg yang staminanya sekarat ya. Yalah, kita coba masukin Fernandes dan si Costa Curta yang akan berada di posisi back kanan ya. Itu oke lah, gak apa salah. Karena Fernandes juga masih malu jarang bermain. Kita kasih kesempatan ya, dan Diego Mota, Costa Fabregas. Bukan pada posisi terbaiknya dia juga, menenang bukan pada kaki yang terkuat dia juga, pada kaki kiri. Jadi wajar kalau melambungnya cukup jauh ya. Dan tidak masalah, karena kita sudah unggul 3-0 atas Aston Villa yang memiliki striker yang mengerikan menurut gua, meskipun hanya berada di ujung tombaknya, tapi gila sih, cukup sulit ya untuk meredamkan satu pemain aja gitu. Bayangkan kalau mereka punya pemain tengah yang solid juga gitu, yang umpan-umpan ke depan itu sangat-sangat bagus ya, itu bakal sangat mengerikan sekali sih. Tapi dia tadi gagal untuk rebut bola. Giorgio Chiellini maju sekali jauh ke depan. Agui tanduk saja, masih gagal. Namun sudah ada Lukas Fabianski yang mengamankan bola.
tendukan dari Hagui tadi. Raskin. Jadikan kepada Fabregas. Kontrol bola dia Fabregas. Diago Motta. Jovancevic. Kali ini kembali Park Chuyong. Berikan kepada David Villa. David Villa. Sayang banget. Gue pikir tadi gol loh itu. Ya Allah. Ih, nipis sekali. Kecewa, Wak. Kecewa, kecewa. Aduh, sayang banget. Nah, enaknya Jovancevic, dia bisa menang duel-duel udara kayak gitu gitu loh. Jadi, aduh, gue agak khawatir juga nih dengan Yamada. Ini gimana ya? Yamada posisi ini. Park Chuyong. Kasih masuk. Wadah, Danube Yeitia. Oh my god. This player, man. This player is absolutely amazing. This guy is magic. Mikel Danube Yeitia. Tiba-tiba bisa berada pada posisi yang tepat dan lagi-lagi mencetak gol. Ini musim keemasan dia banget nih kayaknya nih. Musim ini nih. Wah, gokil sih. Danube Yeitia. Main di babak kedua loh. Babak kedua. Itu masih bisa gitu loh. Gokil, gokil. Wow, dan lagi-lagi Thiago Motta berhasil memotong. Ini yang gue suka dari Thiago Motta ya. Dia tuh bisa berada pada posisi yang bagus juga gitu. Dan dia gak kalah duel. Yang bikinnya makin solid dari Park Chuyong. Nah. Jovancevic menambah keunggulan Arsenal menjadi 5-0. Gila, bola tadi tendangan dari Park Chuyong kembali memantul dan memberi sampai kepada kaki Park Chuyong kembali, dan alih-alih menendang ke dalam gawang, dia memberikan bola tersebut kepada Pak Jovancevic yang posisinya jauh lebih baik. Gawang kosong, tadi diceploskan bolanya saja oleh Jovancevic, membuat Arsenal unggul 5-0 atas Aston Villa. Game over bagi Aston Villa pada pertandingan ini, karena sudah tidak mungkin di menit 85 ya. Ketinggalan 5 gol. Angel masuk. Jose Angel kah? Ini salah satu striker yang mengerikan juga nih. Ya, mungkin kita masih punya gelandang bertahan yang sangat solid dalam diri Thiago Motta ya. Dia adalah kunci. Menurut gua kayak kalau misalnya Angel. Nyaris sekali kita gagal clean sheet. Gila, untung saja terkena mistar gawang tadi ya. Raul Morales. Bagus sekali Hernandez, tanduk saja. McCann, Stylian Petrov. Tekin saja tadi oleh Thiago Motta, masih dikuasai pemain Aston Villa. Bagus Fabregas. Dan berakhirlah pertandingan antara Arsenal dan juga Aston Villa. 5 gol dicetak, 2 gol di babak pertama, 3 gol di babak kedua. Membuktikan bahwa Arsenal benar-benar menguasai pertandingan hari ini. Dan gue puas banget dengan semua pemain gue ya. Gila sih. Semuanya perform. Park Chuyong, Carlos Tevez, Matic Tia. Bahkan pemain pengganti kayak Jovancevic dan Danube Yeitia. Ya gila tuh pemain. Wah, gue gak nyangka gitu loh sama sekali. Dengan bagaimana tiba-tiba dia ada di kotak penalti. Finishingnya juga bisa jadi gol gitu nih. Nyangka gue, gila sih memang. So far pemain-pemain Spanyol kita pada ini semua ya, pada step up semua ya. Dan ratingnya tidak ada yang di bawah 6 semuanya. Gak ada yang di bawah 6, rata-rata 6,5 ya. Motta dapat 6,5 bersama dengan Dosberg, bagus. Yamada juga lumayan. Park Chuyong 8,5 karena 3 assist dicetak di pertandingan ini. 1 gol dan 3 assist. Carlos Tevez 1 gol. Dan David Villa dengan 1 golnya. Sementara Danube Yeitia juga masuk tadi mencetak 1 gol. Jovancevic juga tadi masuk di babak kedua dan mencetak 1 gol. Sementara Fernandes tadi menyelamatkan gawang Arsenal. Di babak kedua ini lihat 17 shot. 12 on target, 5 jadi gol. Sementara Aston Villa hanya menambah 1 shot saja dan tidak ada yang menjadi on target alias mengarah ke gawang kita. Sementara itu posisinya kita menang 52 banding 48. Gokil sekali, sangat gokil ya. Dua kali kemenangan beruntun, sangat-sangat menyenangkan sekali ya. Dan gue gak khawatir sama sekali dengan duit ya, karena kalau kita menang terus-menerus ya duit itu pasti nambah terus juga gitu. Jadi aman-aman aja. Yamada statusnya bertambah lagi. Park Chuyong meningkat, mantap, mantap. Oke, sip. Dan Danube Yeitia, oke, sip. Jovancevic, shot powernya meningkat ya. Ini solid banget sih, luar biasa solid ya. Oke, dan next kita akan melawan Manchester United, peringkat 14.
Oke, kita lihat dulu pertandingan sebelumnya ya. Charlton Athletic kalah 0-4 atas Bolton Wanderers. Gokil ya. Celtic akhirnya menang 1-0 atas Newcastle. Luar biasa Newcastle loh ya. Kemudian Portsmouth menang 2-1 atas Blackburn Rovers. Everton seri 1 sama atas Manchester City. Dan Chelsea kalah 0-3 atas Liverpool. Oh, MU kalah lagi ya dengan Tottenham. Oke. West Ham menang 3-2 dan terakhir kita yang menang ya. Berarti sekarang klasemen itu adalah Arsenal di peringkat pertama dengan skor ini sebenarnya berbagi posisi ya, tapi karena kita goal difference yang gede, jadi kita yang di peringkat atas itu. Bolton kemudian diikuti oleh Liverpool dan Tottenham Hotspur di peringkat keempat, di mana hanya keempat tim ini yang masih belum mengalami kekalahan atau seri sekalipun ya, masih menang semuanya gitu. Sementara itu Manchester United hanya satu strip saja di atas peringkat untuk degradasi ya. Ini sebuah kejutan juga mengingat Newcastle dan Manchester United di musim lalu itu solid banget gitu. Sekarang ada di bawah-bawah gini, waduh. Apakah saatnya kita merebut Cristiano Ronaldo dari Manchester United? Tapi kayaknya udah mainstream banget ya, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu. Kita cari pemain-pemain yang gak terlalu populer lah, tapi masih jago gitu ya. Sementara Chelsea, karena dia kalah, sekarang berada di peringkat ke-7. Jarang-jarang loh Chelsea kalah, luar biasa sekali. Tapi oke lah, kalau begitu kita akan mengakhiri pertandingan atau episode kali ini sampai di sini dulu. Next, kita akan melawan Manchester United. Walaupun dia kalah 2 kali, bukan berarti ini akan menjadi lawan yang mudah, karena bisa jadi dia pengen menang justru ketika melawan kita. Jadi apapun masih bisa terjadi, yang jelas kita tidak boleh menyerah, tidak boleh mengalah, dan harus terus berusaha untuk menang. Oke, so segitu dulu dari gua. Sampai kita bertemu lagi dalam serial Main PES episode yang berikutnya. Bye-bye. Thank you semuanya.